Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah selesai mengikuti ujian P3K guru yang tahap 1. Sobat semuanya, di sini kita sama-sama menantikan ya terkait tentang kapan untuk pengumuman hasil seleksi P3K guru yang tahap 1. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru, terupdate, yaitu untuk pengumuman hasil seleksi P3K guru. Itu adalah diumumkan nanti pada tanggal 8 Oktober tahun 2021, bertepatan dengan hari Jumat, teman-teman. Kira-kira bagaimanakah tampilan surat edarannya? Apakah benar untuk pengumuman itu diumumkan pada hari Selasa besok atau tanggal 5, ataukah nanti tanggal 8 pada hari Jumat? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, sebelumnya ini ada surat tertanggal 1 Oktober tahun 2021, yang mana ini adalah surat undangan pengumuman ASN P3K yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan juga Kota seluruh Indonesia. Yang mana pada intinya, di sini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama BKN telah melaksanakan seleksi ASN P3K Guru tahun 2021 bagi guru honorer ya di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, dengan hormat ini mengundang Bapak-Ibu dari yang terundang ini, yaitu untuk menghadiri rapat bersama, yaitu dalam rangka pengumuman ASN P3K pada hari Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021 jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian mereka bergabung ke link Zoom yang disediakan ini. Ini sudah kita uji teman-teman. Ini adalah link Zoom ya. Kemudian berikutnya di sini ada informasi yaitu untuk akun WhatsApp. Ini adalah akun bisnis dari Kemdikbudristek. Ini adalah pengumuman yang diberikan pada tanggal 1 Oktober yang beredar pada hari ini ya, yang ditujukan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan juga bupati. Selanjutnya, teman-teman, ini adalah kalau misalkan berdasarkan pada edaran ini, berarti pengumuman hasil seleksi P3K guru diumumkan tanggal 5 Oktober tahun 2021. Namun setelah adanya surat edaran ini, surat undangan ini, ini ada surat undangan baru yang menyatakan penundaan, teman-teman. Nah, di sini Kementerian Riset Pendidikan dan Teknologi. Nah, ini ada penundaan lagi, teman-teman, ternyata. Nah, ini adalah penundaan terkait tentang pengumuman. Nah, kita baca bersama ya. Penundaan pengumuman ASN P3K yang dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober ini adalah kemarin ya. Sekarang tanggal 5. Kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia. Sehubungan dengan surat sebelumnya nomor 67234 garis miring A6 kemudian garis miring tertanggal 1 Oktober 2021. Ini adalah surat yang pertama tadi kita baca teman-teman. Tentang undangan menghadiri pengumuman aparatur sipil negara ASN P3K. Tentang perjanjian kerja nih ya, P3K bagi guru honorer, dengan hormat kami sampaikan perubahan jadwal. Yang semula, jadwal pengumuman ini nanti di live streamingkan ke akun YouTube dari Kemdikbudristek, teman-teman. Nanti silahkan pantau saja. Yang semula jadwalnya ini adalah pada tanggal 5 Selasa hari ini jam 10 sampai jam 11 dengan alamat yang ada di sini link Zoom-nya. Ini diubah, diundur menjadi hari Jumat ya. Diundur menjadi hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi. Tautan pendaftarannya, link Zoom-nya itu adalah ini teman-teman. Demikian informasi ini disampaikan dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Untuk konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dari Kemdikbudristek ini, akun bisnis. Nah, berikutnya teman-teman, di sini dengan adanya surat ini, berarti kita mengetahui bahwa untuk pengumuman hasil seleksi P3K guru ini tidak jadi diumumkan pada tanggal 5 Oktober, akan tapi diumumkan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober nanti.
yaitu teman-teman bisa pantau channel YouTube dari Kemdikbudristek, yaitu pada jam 9 sampai jam 10 pagi ini ya. Oke, sobat-sobatnya, dalam yang namanya seleksi ya, seleksi itu adalah suatu proses memilih yang terbaik di antara yang baik. Jadi kita, guru honorer itu sudah lama mengabdi, dan kita semua sudah terbukti menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi ya. Nah, tentu saja di sini yang namanya seleksi itu nanti akan ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus. Nah, bagi teman-teman yang lulus, ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, maka teman-teman yang lulus itu nanti akan bisa mengikuti yaitu pemberkasan NIP ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat pada alurnya, ya di sini kita bisa lihat pada alur seleksi. Maka di sini nanti bagi teman-teman yang pada hari Jumat nanti tanggal 8 Oktober 2021 dinyatakan lulus untuk tes yang tahap 1 ini, maka nanti menunggu untuk jadwal tes kesehatan, kemudian pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk P3K dan mendapatkan SK P3K. Kemudian, bagi teman-teman yang tidak lulus pada tes tahap 1, ini nggak usah kecewa. Nah, nanti teman-teman masih bisa ikut kesempatan dua kali. Yaitu, menjelang tes P3K kedua, teman-teman ini memilih kembali formasi ya. Tentunya, formasi yang belum terisi atau formasi yang masih kosong. Nah, berikutnya, pada penjadwalan tes tahap 2, teman-teman mengikuti ujian yang tahap 2. Nah, namun di sini perlu kita ingat teman-teman, untuk tes tahap 2 ini kita mendapatkan saingan. Jadi, selain kita tes itu bersaing dengan sesama guru honorer dari sekolah negeri dan juga honorer kategori 2, di sini kita akan mendapatkan tambahan saingan dari kategori ini ya. Ya, poin yang ketiga dan juga yang keempat, yaitu guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Pada tes tahap kedua, kalau misalkan teman-teman lolos, nanti mengisi kekosongan formasi mengikuti pemberkasan NIP. Kalau misalkan tidak lolos, nanti teman-teman bisa memilih kembali formasi pada menjelang tes tahap 3. Kemudian kita ikut ujian tes tahap 3. Nah, pesertanya ini adalah dari semua peserta yang tidak lulus pada tes tahap kedua. Kalau misalkan di tes tahap ketiga, ini kita lolos, kita pemberkasan NIP. Kalau misalkan nggak lolos, ini nanti kita menunggu peringkingan jikalau masih ada formasi yang kosong. Kalau misalkan formasinya sudah habis, kita nggak lulus, maka nanti kita masih ada kesempatan untuk ikut ujian P3K Guru tahun berikutnya, teman-teman. Dan dijanjikan oleh Kemdikbud bahwa untuk tahun 2022 nanti akan ada rekrutmen ASN P3K lagi ya, termasuk juga bagi teman-teman tenaga kependidikan, baik itu tenaga administrasi, operator sekolah, maupun penjaga sekolah. Dan di sini, dalam ujian, kita mengenal yang namanya administrasi, apa itu teman-teman, yaitu kebijakan afirmasi ya. Nah, untuk sampai saat ini, afirmasi yang disematkan pada guru p3k.kemdikbud.go.id adalah masih seperti ini. Terkait tentang afirmasi masa kerja dan juga NUPTK, ini kita menunggu informasi resmi dari Kemdikbudristek. Demikian sobat semuanya, terkait tentang informasi jadwal pengumuman tahap 1 P3K Guru. Semoga bermanfaat dan kita pantau bersama-sama pada hari Jumat nanti jam 10 pagi ya.